Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya AeroXM. Oke teman-teman, di video kali ini AeroXM mau masak simple ya, dengan bahan utama jamur dan terong ya. Oke teman-teman, yuk temani saya masak hari ini ya. Nah ini karena jamurnya belum dibersihkan teman-teman ya, ini aku bersihkan dulu ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya AeroXM ini ya, saya ucapkan selamat datang dan salam sukses dari AeroXM ya. Channel AeroXM ini adalah berisi tentang cara belajar masak-memasak ya, tapi bukan berarti AeroXM menggurui cara masak-memasaknya ya. Di sini AeroXM hanya ingin saling sharing resep-resep ya. Dan bagi teman-teman jika suka resep-resep dari AeroXM, silahkan dicoba di rumah ya. Dan bagi teman yang belum bergabung, silahkan tonton dulu videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung AeroXM dengan subscribe, like, dan tinggalkan komen di bawah ya. Nah oke teman-teman, ini aku lanjutkan potong terongnya dulu ya. Dan setelah terongnya selesai dipotong, teman-teman kita taburi dulu dengan sedikit garam. Kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu ini terong ya. Dan kita tinggal mempersiapkan bahan-bahan lainnya dulu ya. Nah oke teman-teman, setelah semua bahan dipotong ya, kita kembali kepada terongnya tadi. Ini terongnya kita peras seperti ini ya, kalau ada airnya yang keluar kita keluarkan dulu. Dan setelah itu ini terong kita taburi dengan sedikit tepung ya, lalu kita aduk-aduk ya terong ini. Setelah itu kita langsung lanjut cara tumisnya ya. Nah, di sini kita panaskan ini minyak sayur ya. Dan ini minyaknya udah panas teman-teman. Ini aku mau masukin terong yang udah tadi aku lumuri dengan tepung ya. Cara masak terong ungu teman-teman dipakai dengan cara seperti ini ya. Sebelum ditumis campur dengan bahan-bahan lainnya, itu akan sangat mempercantik warna ungu dari terong ini, tidak hilang ya, tidak berubah menjadi warna coklat. Jadi nanti hasil masakannya itu cantik, jadi sangat menggugah selera yang makan ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini warna ungunya semakin keluar, jadi warnanya itu cantik ungu seperti ini teman-teman ya. Dan di sini aku gorengnya hanya setengah matang aja teman-teman ya.
Dan sekarang ini aku mau angkat dulu ini terongnya. Aku angkat, aku sisihkan dulu ya. Dan setelah minyak sayurnya dikurangi, teman-teman, di sini langsung saja cara selanjutnya, yaitu tumis bawang cincang ya. Lalu kita masukkan jamur. Kita tumis ya. Setelah itu ini masukkan bubuk kaldu. Masukkan juga sedikit garam. Lalu ini kecap asin, saus tiram. Lalu sekarang kita aduk. Setelah seperti ini, kita masukkan ini ya, potongan daun bawang dan cabenya ya. Kita aduk-aduk sebentar. Dan setelah itu kita masukkan terong ya. Waktunya masukkan terong yang tadi udah kita goreng ya. Dan aduknya jangan lama-lama, teman-teman. Kalau udah seperti ini terongnya pun udah matang, udah siap untuk diangkat dan disajikan ya. Nah, oke teman-teman, inilah resep tumis terong dan jamur hari ini dari RXM ya. Dan bagi teman-teman yang suka, silahkan dicoba di rumah ya. Dan tentu saja rasanya ini tidak mengecewakan, teman-teman. Jadi teman-teman wajib cobain di rumah ya. Dan jangan lupa teman-teman, tentu saja tetap support terus RXM dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.